Guten Tag. Ja. Ah, sind Sie Pastor Gilbert? Ja, genau. Ah, ich bin Rudi. Rudi Habibi. Ich bin ein Studenten aus Indonesien. Oh, bahasa Jerman kamu sudah bagus sekali. Bisa bahasa Indonesia? Saya kawan dari Romo Sugiha Pranoto saat masih di seminari di Semarang dulu. Ya, ya, ya. Kamu tahu dia siapa? Ya, saya tahu. Beliau mendamaikan peran di Semarang. Peran lima hari itu. Ah, benar sekali. Ya. Jadi begini, Rudi. Saya ditugaskan untuk mendampingi kamu. Dan saya senang sekali ditugaskan. Karena saya sudah kangen berbahasa Indonesia lagi. Itu bisa dengan saya. Betul. Dan saya kangen gudeg. Ayo, saya tidak bisa. Ini. Oh iya, terima kasih. Kalau begitu, mari kita cari tempat tinggal buat kamu. Ya. Oke. Lalu kenapa mahasiswa harus diawasi? Nah, ini tidak semua. Kebanyakan mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini sudah tua-tua, jadi tidak perlu lagi diawasi oleh pastor. Pastor? Ya, tapi saya sejak usia 14 tahun sudah merantau sendiri. Kamu sangat beruntung, Rudi. Diberkati dengan kecerdasan. Sangat sulit menjadi mahasiswa di negeri ini. Jerman sangat menghargai orang-orang yang memiliki bakat seperti kamu. Pastor. Siapapun dia, dari manapun dia berasal, apapun bakatnya, semua mendapatkan kesempatan dan didukung. Ya. Wah, enak ini, Rudi. Wait, sanjut, Ibu. Einen Bratwurst, bitte? Gerne. Jadi seperti ini, Rudi. Di Jerman semua dihargai. Seperti pedagang kecil ini, Rudi. Dia memiliki bakat. Dihargai di Jerman. Ya. Pemain gitar tadi, dihargai. Coba rasakan dulu, enak nggak? Ayo. Ya, dia berbakat. Ya, semua daging babi pasti enak lah. Tuh, kenapa? Babi ini? Ya, ya. Loh, kamu seorang Muslim, Rudi? Ya, saya Muslim. Aduh, saya tidak makan babi. Ya. Ah, kita belajar dari kesalahan lah. Ini tidak bisa diminta lagi uangnya. Guten Tag, Frau Günther. Ich bin Pastor Gilbert. Können Sie vielleicht diesen jungen Mann bei Ihnen aufnehmen? Aus welchem Land kommt er denn? Aus Indonesien.
Habe ich noch nie gehört. So ein langer und seltsamer Name. Kita cari yang lain. Ja, okay. Tenang, Ruth. Kita coba yang ini. Oh, lihat sini kayaknya. Rumah siapa ini? Ini menarik nih. Ini rumah milik pasangan Belanda-Jerman. Ya, oke. Pastor Gilbert, Frau Gunther hat mich auch schon angerufen, aber wir können ihn leider nicht aufnehmen. Ja, ich verstehe, Frau Neuenfein, aber dieser junge Mann, er braucht dringend ein Zuhause. Entschuldigung, Mann. Du das noch. Was ist das? Ist das in Warming? Ja. Keine Niederlandsprache? Rudi, sepertinya kita cari yang lain. Du sollst nicht die Heizung verändern. Jetzt haben wir den. Rudi. Ja, stil toch, so ist es nicht. Mag ik even? Wie ben jij? Entschuldigen Sie, Herr Neufein. Er ist ein zukünftiger Student der RWTH. Oh, maar hij... Moi, mevrouw. Wilt ihn wohl Glas Wasser halen? Ja, versuchen Sie es vielleicht, Frau. Bitte schön. Danke, Herr. Pastor, sind Sie sich sicher, dass dieser junge Mann meine neue Heizung nicht kaputt macht? Ja. Ich hoffe nicht. Mein Gott, was macht ihr? Mit die Steine an meiner neuen Heizung. Die Heizung hat mich 2 Monate Geld gekostet. Ruth, apa yang kamu lakukan? Oke, ya ini mesin pemanas ya. Posisinya terlalu miring, sehingga air panas di dalam ini tidak mengalir dengan lancar. Dan tekanannya pun tidak maksimal. Ya dengan begini, bunyinya akan hilang. Ah, so. Lalu nampannya untuk apa? Ya, untuk memperluas panas. Karena jarak antara mesin dengan dinding ini terlalu lebar. Sehingga panasnya terbuang. Ya, dengan begini, jauh lebih praktis dan hemat listrik. Er versucht zu reparieren. Er meint, dass die Heizung nicht ausbalanciert. Ja, stop. Morgen ga ik er zelf wel mee verder. Maar, is... Ja. Huh? Ja. Hey, das Geräusch ist weg. Jetzt können wir Mantel ausziehen, nicht? Ja, okay. Das Steine in der Lade von der Ofen ist marteidlich. Bitte allen, meine Morgen in Winterbelt. Okay. Sind alle Studenten bei euch so wie du? Ja. Also, vielen Dank. Ja. Nochmals. Ja. Warten Sie. Wohin wollen Sie? Hey, wacht even. Machen jullie nicht du? Ah. Das ist nur das einzige Zimmer, was wir haben. Mehr haben wir nicht. Da drüben bitte. Okay, warte mal, ich warte, was die davon findet. Die Kleine, was die davon findet. Ada penghangat. Yang ada hanya toilet. Kalau mau mandi, harus keluar ke pemandian umum. Bagaimana? Saya ambil kamar ini. Tidak usah dipaksakan kalau memang tidak nyaman. Jangan khawatir. Saya hanya tidur 4 jam. Lebih cepat dapat tempat. Kunci dia cepat. Frau? Ya. Terima kasih. Ya. Allahus Samad. Kalau belajar mengaji itu perhatikan tajwidnya ya. Kalau salah membaca itu maknanya berbeda. Oh,
begitu ya? Nah. Wah, kalau Kapten enak ya. Kan orang Arab sudah pasti mengerti Al-Quran. Belum tentu. Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa kiasan. Islam itu sangat menghormati ilmu. Karena itu kalian harus selalu belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapten, ada apa? Saya perlu bicara, Kapten. Sekutu sudah menguasai Pare-Pare. Sebentar lagi mereka pasti akan mengarah ke Landerai. Kita harus berangkat ini, Kapten. Astagfirullah. Daeng, bunyikan beduk tanda bahaya. Anak-anak, ayo. Ayo, semuanya. Ayo, hati-hati. Ayo. Hati-hati. Hati-hati. Mami dan kakak sudah di belakang. Kita mau kemana lagi, Pak? Ya, ini. Kita susul Mami dan kakak sama dia. Kone, apa kamu yakin kita pasti diterima keluarga orang tuamu? Yakin Rudy disunat di sini. Tuti, kalau kita ingin serius berdamai dengan ayah buku, ya begini caranya. Kamu gimana? Harta yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga dan sahabat. Yeay, Skakman! Papi senang gak di sini? Ya. Ah, di sini tempat tinggal Papi, Rudy. Di sini asal Papi dan bukan Papi yang sudah lama Papi tinggalkan. Rudy, coba kamu hidup. Kapan ya kita bisa kesini lagi? Butuh 3 hari 3 malam untuk sampai Gorontalo daripada Papi. Kalau ke Jawa? Jawa lebih jauh lagi. Enaknya jadi burung, bisa terbang kemana aja. Makanya kau bikin pesawat, Rudy. Rudy gak suka pesawat, mereka jahat. Jangan bikin pesawat tempur. Rudy bikin pesawat yang bisa membuat orang-orang seperti nenek, kakek, papi atau mami bisa ketemu dengan semua saudara-saudara. Biar akar mereka saling berdekatan ya, Pak. Ya. Thank you.
pembuat pesawat itu ada hitungannya. Gak bisa sembarang. Itu tali, Pap. Di mana Rudy bisa baca? Nanti, nanti. Kamu akan belajar. Wes, Bu. Sekarang. Kamu bisa baca di perpustakaan. Kamu gak mau, toh? Kalau misalnya mekano ini pecah lagi. Gak mau, Nemo. Rudy. Please, Kone makan juga, Kone. Angin yang bergerak dari bawah, itu yang membuat tanganmu naik turun. Nah itu logika dasar. Kenapa pesawat bisa terbang? Jadi semua yang terbang caranya begitu? Ya, kecuali balon. Balon? Kalau balon gimana, Pap? Nih, cari yang kayak gini. Namanya balon. Ini yang aku butuhkan. Memang balon itu bisa apa? Kata papiku, kalau udara di dalam balon lebih ringan dari udara di luar, katanya bisa terbang. Kalau bisa terbang, emang kenapa? Kita bisa bikin seperti di buku ini. Balon ini bisa bawa orang dari satu negara ke negara lain. Ah, bohong. Iya, bohong. Hei, Maleo. Kau tidak percaya sama orang soal juara satu di kelas? Begini, and couldn't fly hurt, gak bisa terbang. Astagfirullahaladzim, kamu dari mana ini? Dapat dari mana ini? Rudy, that is fish. Kamu dapat dari mana ini, Mam? Mami, come here, Mam. Kayak gimana? Astagfirullahaladzim. Rudy, apa? Itu siapa yang bawa? Rudy, Rudy, kamu ngapain ini? Rudy, ini kamu apa kan? Rudy, Tio. Astagfirullahaladzim. Sini, sini. Ayo, situ, situ. Gusti Allah, ini. Kenapa ini mainnya seperti ini? Ayo, kumur. Kumur, mainnya kok ya seperti itu. Ayo. Panas, Mam. Tahan. Ayo, kumur yang lama. Kumur yang lama. Rudy gak mau. Kamu tahu gak sih yang kamu mainin itu apa? Kuatal. Memangnya Rudy salah apa, Mam? Gue cuma mau tuh soal balon. Balon. Fanny, kamu tiup balon juga. Enggak, Mam. Siapa lagi yang tiup balon? Sudah sama-sama nih. Fanny. Ya, cepat. Ya. Ya. Rudy. Ayo kita sholat siapa dulu. Ya. Pap, sepertinya Rudy butuh bahan yang lebih ringan dari mekano ini. Seperti burung bisa terbang karena bulu-bulunya ringan kan? Kita sholat berjamaah dulu. Jadi setelah selesai, kita pecahkan sama-sama. Benar ya, Pap? Apa janji? Kamu udah budi kan? Udah. Tapi kan. Total. Ya, Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allah. Subhanallah. Subhanallah. Was machst du? Ich bete. Ich bin Frank. Baharuddin Yusuf Habibi. Man nennt mich Rudi. Ich bin aus Indonesien. Ah, Indonesien. Ich habe gelesen, dass dein Präsident nach Bonn kommen wird. Reist gerade um die Welt. Erst nach Russland und jetzt hier. Stimmt? Ja, stimmt. Das sind Gerd, Patrick und Yvonne. Ja, hallo. 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 Rudi. Wird dein Kopf nicht kalt, wenn du so den Boden berührst? Das nennt man Sujud. So beten alle Muslime weltweit. Ja, alle Muslime müssen den Kopf mit der Erde berühren beim Gebet. Damit das Gehirn besser durchblutet wird. Ah, verstehe. Erbakan, aus Türkei. Frank. Erbakan, Herz. Erbakan. Hallo, Ivan. Erbakan, aus Türkei. Rudi, Indonesien. Tschüss. Nice to meet you, Rudi. Nice to meet you, too. Di? Kamu tuh bukannya baru 4 bulan kuliah di Bandung? Ya, saya sengaja lompat tingkat buat menyusul kamu. Nugel, lo tinggal di mana? Saya 1.5 jam dari sini. Tinggal bersama keluarga Belanda Jerman. Lim, selamat. Selamat ya. Kebetulan, ada undangan ke Bonn. Besok ada Bung Karno di sana. Datang ya. Jangan sampai enggak. Sekarang dulu ya, kasih buta yang lain. Siapa dia? Nanti kamu juga tahu. Besok ikut kita ke Bonn ya. Saya tidak ikut. Saya sudah pernah melihat pidato Bung Karno di Universitas Indonesia di Bandung. It's okay. Emang gak kangen nasi hangat? Ada nasi hangat? Itu boleh. Mahasiswa Ikatan Dinas Mahid. Jauh-jauh ke Eropa, ho
bukan untuk melancong. Kalian harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi ahli-ahli fisika. Lalu pulanglah dan negara akan membiayaimu. Kamu sebaiknya jangan berurusan dengan mereka, Rut. Bekaslah sekarang pelajar. Mereka kemari untuk sekolah atau dinas? Dua-duanya. Beasiswa mereka itu teh hadiah dari pemerintah. Masa muda mereka kan habis buat merebut kemerdekaan, ya kan? Jadi, ini hadiahnya, balasannya gitu. Pasti kalian kemari cuma buat makan nasi, ya? Bukan cuma nasi, atau kue. Rudy, kenalin ini Ayu, putri keluarga Sultan Solo. Ah, ya. Ayu. Rudy. Saya Sugeng, Mas Rudy. Rudy. Saya anaknya Abdi Dalem dari Keraton Solo juga. Kalau aku Polta Asibuan dari Lubuk Pakam, bukan keturunan Sultan, bukan pula keturunan Abdi Dalem. Tapi keturunan Badut. Sini, coba lihat. Badut? Itu bajumu. Kenapa? Kenapa ada yang serasi, toh? Dasi kuning, baju merah, celana ungu. Ah, masa sih? Mana ada yang warna kesukaanmu, biru tua? Untungnya mahasiswa di sini agak aneh-aneh. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Hey, kalian semua ini ikut ujian masuk MBTH. Kapan? Oh, saya minggu depan. Tidak, kau minggu depan. Ya, Rudy, kalau mau ikut masuk ujian itu, kau harus ikut sekolah bahasa Jerman dulu. Ya, saya tahu. Aku kalau bukan karena Ayu, 2 tahun lagi aku baru ujian. Makanya jangan bikin malu anak Medan kau, Polta. Aduh, bes. Apa kabar? Baik. Kakak kamu gimana? Alhamdulillah kakak diterima di Kostrad. Ngomong-ngomong, kalian ini satu angkatan. Ya, jadi Pak, Rudy ini sebenarnya masih semester awal. Sengaja lompat 3 tahun mau ngejar saya. Lompat? Kau ini mahasiswa apa tupai kau? Lompat-lompat kau. Negeri ini butuh anak-anak muda yang cerdas seperti Rudy dan nekat. Tapi mereka suka jalan sendiri-sendiri. Saya tidak mau kalian seperti itu. Nah, buatlah kalian PPI. Oh, memang sudah ya kan? Ya kan, Bu? Udah mau kita buat kan? Sebentar, apa itu PPI? PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Organisasinya mahasiswa Indonesia kalau di luar negeri. Melihatnya bukan cuma belajar di kelas doang, Rudy. Kayaknya Bung Rudy ini harus ikut bergaul dengan Abang Polta. Ya kan? Biar agak bertambah dikit wawasannya ini. Nah, kalau selama itu positif ya, saya tidak keberatan. Oh, pasti positif ya kan, Bu? Pasti. Pasti, Bu. Herr Rudy. Ja. Das Geld ist doch nicht eingegangen. Was? Vielleicht ist Ihre Familie vergessen, das Geld zu überweisen. Dankeschön. Es tut mir leid. Halo, Mom. Mom? Mami, bagaimana keadaannya di Bandung? Kami semua di sini baik-baik saja. Tapi ya, memang ekonomi ini sekarang sedang tidak stabil. Harga-harga sudah mulai pada naik. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Ruth. Yang kami perlu lakukan cuma sedikit berhemat. Uang kiriman Mami sudah sampai? Hello?
Rudy, kamu enggak apa-apa kan? Halo, Bob. Ya, Rudy baik-baik. Mami tenang saja. Pokoknya, kamu harus fokus sama kuliah kamu. Kalau kamu perlu apa-apa, segera kasih tahu Mami. Insya Allah, Mami akan selalu mencukupi semua kebutuhan kamu. Rudy? Halo? Halo? Halo, Bob? Mami, halo? Bob? Entschuldigung, gibt es hier eine Mosche? Orang Indonesia. Oh, bisa berbahasa Indonesia? Oh, yes. Saya pernah tinggal lama di sana. So, Anda tahu di mana masjid terdekat di sini? Oh, di sini nggak ada masjid, ada gereja. Kenapa nggak sembahyang di rumah aja? Saya tinggal jauh dari sini. Saya butuh tempat terdekat untuk saat ini. Saya ingin tenang. That's okay. That's fine for them. Ya Allah. Saya yakin bangunan ini dibuat oleh orang-orang yang meyakinimu. Tapi saya yakin orang itu menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan. Ampuni saya. Saya hanya ingin memanjatkan doa untuk orang tua saya di sini. Karena tidak ada tempat lain. Saya tidak ingin mengganggu orang lain. Ampuni saya. Ampuni saya, ya Allah. Kunaon? Tidak apa-apa. Sedang menikmati pemandangan. Pemandangan apa? Kita ke Cafe Laker yuk. Teman-teman udah nunggu di sana. Ah, tidak, saya mau pulang. Lo kok pulang sih? Di sana roti lapisnya enak pisan. Harga mahasiswa di. Ayo. Dap. Kemarin teh saya ulang tahun. Cuma kamu yang belum kebagian di traktir. Uang dari KBRI udah masuk. Bagaimana? Masa yang ulang tahun yang memberikan hadiah? Ya gimana yang ulang tahun, atuh? Yuk. Tunggu.
saya anggap ini hutang. Ya. Kasih. Eh, Kengki. Ada sini, Pak. Ada, di atas. Iya, Rudy. Ya, harus nonton. Boleh, boleh. Saya ini, ya. Iya, boleh. Foto ya. Ya, ya, oke. Satu, dua, tiga. Lagi, lagi, oh ya. Siap, yuk. Ayo tunggu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Anak baru ya? Siapa dia? Kamu harus coba pesan roti lapis. Paspor kamu hijau? Kok bisa tiba di akun kamu? Dibiayai oleh mami saya. Memangnya kenapa? Anak gedongan rupanya. Anak gedongan dia. Rudy ini jenius. Dia lompat tingkat dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung. Jenius kamu bilang. Kalau dia jenius, paspornya begini. Warna biru. Ini bukti kita orang terpilih. Beasiswa negara. Beda kan warnanya? Maksudnya bagaimana, Bung? Maksud Bung Panca, kamu itu... Sorry ya. Bodoh. Heh, ngapain ditawa? Hei, Bung. Gak sopan sama senior ya. Bung, begini. Dengar dulu. Saya baru tahu, kecerdasan seseorang ditentukan oleh warna paspor. Saya lompat tingkat, itu karena saya pintar. Dan itu fakta. Paspor Anda berwarna biru. Itu karena balas jasa dari pemerintah kepada mantan laskar pelajar. Bukan begitu, Kengki? Hei! Ini bukan di angkatan, Bung. Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Tolong diingat kita bawa nama baik laskar pelajar Indonesia. Saya setuju, Bung Peter. Setuju. Gus, ini ada kelas. Harus sopan sama ada kelas. Peter. Jadi gini aja. Rudy ya? Rudy, mending kamu bawain kita makanan. Hei, ini Jerman, bukan Indonesia. Di sini tidak ada perpeloncoan. Ini bukan perpeloncoan, Bung Peter. Ini cuma mendekati ada kelas aja. Udah, kamu duduk aja ya. Nggak ada masalah. Ya, saya mau kopi hitam sebentar, dan kue lapis. Katanya jenius. Ngapain perlu dicatat? Ya oke, baik. Silakan. Ya, jadi saya kopi hitam dan roti lapis. Kejunya di tengah dan dagingnya di lapisan paling atas dan paling bawah. Sayurnya di lapisan yang paling atas. Yang lain mau pesan apa? Saya kopi panas campur 1/4 susu. Gulanya 2 batang. 2 batang gula. Telur setengah matang, roti lapis isi tuna, tidak berminyak. Kamu mau pesan apa, Bung? Sosis bakar, sejadi rebus, sausnya yang banyak, saus barbeque-nya dipisah, minumnya jus jeruk. Jus yang segar ya. Yang lainnya mau apa? Sandwich dan susu. Sandwich. Bung Peter mau pesan apa? Tidak perlu. Saya bisa pesan sendiri. Udah ingatkan semuanya? Tentu. Sudah semua? Oke. Hei. Kalau sampai ada yang lupa pesanannya, kamu yang akan bayar semua itu. Panca! Jangan keterlaluan lah. Tenang aja, Bung. Saya yakin dia gak mungkin lupa. Dia jenius kan? Udahlah, percaya kok saya... Ibu, bagaimana kalau saya yang benar? Makan kamu selama 3 hari, kami yang bayar. Deal. Tunggu. Gula saya tidak jadi 2, tambah 1. Saya tambah teh panas. Oke, shoot go. Kelihatannya selama 3 hari ke depan berat badan kamu akan nambah, Rudy. Bung, Rudy Habibie. 3 hari, Bung.
semua. Pinter ya. Sie bekommen nur zwei Chancen, junger Mann, das ist Ihnen klar, oder? Hab ich schon. Was wird es um die Ende? Alhamdulillah, nama aku masuk. Nama aku juga ada. Harus segera telepon opungku ini. Biar potong gerbang. Mas Kanggi. Namamu ini nak sudah di atas namaku. Nama kamu kan gak ada ya, Rudy? Lihat bagian sebelah sini. Ya, sudah, enggak. Saya mau lihat nama saya. Ayo, show di room. Rudy! Nah, saya... Rudy? Saya... Kenapa? Kamu kenapa? Saya gagal, Keki. Gagal apa? Kenapa? Saya ingin pulang, saya gagal. Gagal kenapa? Saya tidak lulus ikut ujian. Saya sudah menjadi manusia gagal dan tidak bermanfaat. Saya tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Pasti kamu salah lihat. Kasih saya kesempatan. Saya mau pulang, saya tidak mau melihat. Dengar saya. Lihat saya. Kasih saya kesempatan, oke? Sebentar. Kamu pasti salah lihat. Ayo, bantuin. Aduh, wah. Gimana ini? Kamu tidak boleh seperti ini, Rudy. Itu. Hah? Itu katanya Mas Rudy itu, Mas. Mas. Itu. Sini, Om. Sini, Om. Iya, ayo. Kotak. Apa lagi? Apa? Kenapa? Ada apa? Jongkok. Apa? Jongkok dulu. Naik. Aku. Iya. Stop. Gak apa-apa. Naik. Ya udah. Naik. 1, 2, 3. Itu. Itu. Benar. Rudy. Was ist der Schlüssel der Technik? Bitte? Genauigkeit, Herr Professor? Nein. Ah. Noch jemand? Ja. Kalkulation? Nein. Wir arbeiten, um die Erfindungen der Vergangenheit zu vervollkommnen. Wir arbeiten, um Probleme zu lösen. Also in diesem Semester ist euer Projekt, ein Flugzeugmodell zu konstruieren, was fliegen kann. Stellt euch eurem größten Problem. Ja.
ini ada undangan kongres pembentukan PPA. Mau ikut enggak? Rudy. Ya. Rudy. PPI. Kamu mau ikut enggak? Kita kan harus ikut PPI seperti kata Pak Zahir Indobas kita. You. Tahu. Begini ya. Ini. Saya sudah menemukan ada fakta dari penyebab kecelakaan pesawat. Heidi. Nah, ini saya kumpulkan dari seluruh koran yang ada di Eropa. Dari seluruhnya, ada beberapa hal yang saya tidak bisa temukan solusinya. Yang pertama ini. Air traffic control. Lalu bunuh. Kemudian sabotase. Kesalahan pada pilot. Dan juga pembajakan. Tara, ayo sebentar lagi harus masuk kuliah ya. Iya, mau sebentar. Kan, iya. Sebentar. Jadi gimana? Kamu mau ikut enggak? Memangnya, kalau saya ikut PPI bisa memecahkan seluruh masalah-masalah ini. Ini untuk kamu. Calon pahlawan dirgantara dunia juga butuh makan. Terima kasih. Saya pergi dulu. Shampoo in my heart. Sieh aber komisch aus. Schau mal. Wie ein Filipino. Sieh aber komisch aus. Du bist von den Philippinen? Wie kann das sein, dass ihr dich versteht? Ach ja, ich habe nicht gedacht. Ich bin aus Indonesien. Menschen aus den Philippinen, Thailand. In Indonesien sehen Sie sehr entliebt. Indonesien? Sukarno, ja? Ja, genau. Ich bewerbe mich hier als Student und möchte im Praktikum Kohle machen. Und wie kann es sein, dass du Deutsch redest? Dein Land ist so weit entfernt. Mein Vater ist ein Kannibale. Ich habe mal einen Deutschen gegessen. Deswegen kann unsere Sprache Deutsch. Hey du, Indonesier, du liest ja deutsche Literatur. Verstehst du das überhaupt? Ja, es ist schwer. Es ist die schwerste von allen. Hey Fritz, komm mal her. Hör dir mal an, was der junge Mann zu sagen hat. Er behauptet, Deutsch sei die schwierigste Sprache der Welt. Zum Glück sind unsere Kinder hier geboren. Hey Indonesier, wie kommt es überhaupt, dass du so gut Deutsch sprichst? Hast du etwa deutsches Blut? Mein Vater ist ein Kannibale. Ich habe mal einen Deutschen gegessen. Deswegen kann unsere Familie Deutsch sprechen. Und jetzt bin ich hier, um ein Flugzeug zu bauen. Okay? Hey, ich glaube, alle Indonesier sind Kannibalenkinder. Hey, warte. Hey, Indonesier, seid ihr auch Kannibalenkinder wie der hier? Oh!
Kamu tahu nggak? Kita bertahun-tahun keluar masuk hutan gerilya orang Belanda. Enggak. Kamu pernah lihat sahabat atau keluarga kamu mati dengan granat? Hah? Hah? Gus. Saya hampir mati karena bela negara. Kamu lebih parah daripada kanibal, Rudy. Kamu bikin negara kita bahan olok-olok orang Jerman. Dan selama kamu masih berpaspor Republik Indonesia, kamu akan selalu berada di negara ini. Ngerti gak? Wir arbeiten nach deutschen Regeln, so wie er es macht. Er macht's richtig. Er wird hart arbeiten müssen, weil er in Indonesien nur ein Arbeiter sein wird. Wenn ein ehemaliger Soldat wie ich über alles wacht, was er tut. Danke, Herr Helmer. Hey, Kannibalen Kent. Du bist nicht mein Diamond Friend, dem Soldaten zusammen? Tatsache ist, dass Menschen aus Kolonialinnen den Mitleidenden sehen. Na, was machst du denn hier? Ja. Na, versuch. Also, man würde hier und hier eine Strebe reinbringen, bevor er da ist. Ja. Hey, Mann! Ja? Schau mal, was das Kannibalenkind gemacht hat. Lass uns doch mal angucken. Ah, bitte. Ja. Ich schwöre, hat die Funktion, die Bewegung des Flugzeugs zu kontrollieren. Boah, Mann, komm her. Das Kannibalenkind hat ein Flugzeug gebaut. Verbindungsrissen der Flüge und das Hinterrad. Dieser Teil verursacht vom Standardmodell beim Abflug und der Landung, sodass das Flugzeug einen Stall erhält, was zur Explosionsfläche absolut wird. Gute Arbeit, Rudi. Saya usul tempat pelaksanaan Kongres PP Aachen pertama di Bad Godesberg, gimana? Bah, setuju aku, Bang. Enggak, mendingan di sini aja. Lebih murah biayanya. Halo. Rudy? Kalian semua pasti sedang membahas PPI ya? Ya.
Katanya kau gak tertarik berorganisasi, Rudi. Ya sekarang saya tertarik. Kalau saya tidak jadi ketua, nanti yang pimpin kalian siapa? Hah? Nilai saya kan paling tinggi di antara kalian semua. Sombong kali muncungmu anak muda. Opung gua aja yang berperang sejak zaman Firaun, gak pernah sesombong kau. Tapi kami tadi sudah membahas tentang tempat Kongres PPAHN pertama. Menurut kamu di mana? Gini, kalau menurut saya, tempat itu tidak menjadi persoalan. Karena nanti yang penting itu visinya terlebih dahulu. Organisasi tanpa visi itu layaknya pesawat terbang tanpa tujuan. Ya seperti kertas ini, kosong tanpa isi. Ah, ini yang harus diisi. Nomor dua, kalau saya yang menjadi ketua PPI, saya akan membuat PPI AHN sebagai contoh daripada seluruh PPI yang ada di Eropa. Bung Rudi Habibie akan didampingi oleh Bung Peter Manumasa sebagai sekretaris organisasi. Dan Bung Lim Hengki akan menjadi bendahara. Terima kasih. Bisa buka. Di situ semua terletak masa depan Indonesia. Hei, Bung Rudi. Membuat industri dirgantara itu tidak semudah membuat lapet pulut gini-gini jadi. Saya paham soal itu. Tapi saya yakin. Bung Rudi, kenapa kulihat urusannya jadi industri dirgantara saja? PPI itu perhimpunan pelajar Indonesia, bukan perhimpunan pesawat Indonesia. Betul. Saya mengerti, tapi Indonesia jangan lupa adalah negara kepulauan. Iya, aku ngerti. Tapi kenapa digantara saja? Kita seharusnya bersenang-senang di sini. Ini. Bagaimana bersenang-senang? Dibaca nih. Hei, Bung Rudi. Aduh, sudahlah. Daripada PP ini ditinggalkan anggotanya, lebih baik ide kau itu kau simpan aja dulu lah. Kita bikin acara yang ringan-ringan aja. Setuju gak? Misalkan malam Indonesia ke Gunung Alpen atau apalah yang mau. Kitanya kompak dulu. Kapal duduk. Teman-teman, bentar. Gimana kalau kita cari tempat kumpul aja dulu? Saya setuju. Kita rancang tempatnya yang baik supaya kita nyaman di situ. Sekalian buat sholat biar Rudi nggak harus sholat di bawah tangga. Ya, okay. Ya saya setuju. Dan saya rasa PPI akan mampu untuk mendorong kampus RWDA membuat sholat. Ya. Maaf. Saya cuma gak kuat dengan pola pemikiran kalian. Oh, apa yang salah dengan pola pikir kami? Banyak mahasiswa muslim dan mereka tidak punya tempat untuk sembahyang. Ya sebagai contoh air makan. Baiklah Rudi, kita doakan kerjaanmu membawamu masuk surga. Ya, kalau saya perhatikan, tidak begitu mudah untuk bisa meyakinkan. Tapi mereka harus lebih sabar, Rudi. Ya mereka kemari untuk kuliah. Jadi kalau kamu berikan hal-hal berat, mereka akan mundur. Ya tapi setiap masalah ada solusinya. Ya, seharusnya.
Kenapa, Rudy? Saya duluan. Baru sekarang saya lihat orang seperti Rudy. Tunggu aja, akan lebih banyak kejutan-kejutan dari dia. Yuk. Hey Helena manis. Hey Helena manis. Hey Helena manis. Hey Helena manis. Apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Dibagi-bagi. Bagaimana kalau kita belajar di flat? Ayo, ayo. Jadi malam ini kelihatan ganteng sekali. Bagaimana? Masa sih? Biasa aja. Teman-teman juga Mas Panco. Tuh lihat. Beda, Mira. Kalau Rudy itu bikin penasaran. Sepertinya Putri Solo sedang jatuh cinta nih sama si Jenius. Kamu bisa aja. Hei Putri Solo, ku bawakan sekoteng kesukaanmu ini. Kian, kok kamu baik sekali sih sama Ayu? Ah, begitulah sifatku, Mir. Kalau asli, keluar aslinya. Ayu, kita serasi malam ini ya. Bagus juga warna bajumu. Ungu muda. Poltak, ini biru muda. Maksud aku ungu kebiru-biruan. Rudy. Ya. Katanya kamu bisa bahasa Perancis dan Belanda ya? Ajarin aku lah, Rudy. Ah. Ya dong. Ya, begini. Dulu saya itu sering memakan otak manusia. Apa? Ya. Maksudnya? Ya, jadi anak-anak yang diberi makan otak manusia. Jadi ada otak dari Belanda, dari Prancis, maka kami bisa berbahasa asing. Salah satu pemburu yang dimakan itu adalah pamanku. Dia orang Polandia, tapi sayangnya pamanku bisu. Jadi ayahnya Rudy tidak bisa bahasa Polandia. Ya. Ya, ini adik saya. Ya. Dan saya permisi dulu ya. Mau kemana, Rudy? Terima kasih sudah menyelamatkan saya daripada perempuan yang membosankan itu. Ich bin Rudy. Rudy Habibi. Ildona Janowska, Medical Technical Assistant dari Polandia. Keluargaku membawaku pindah ke Berlin. Lalu bagaimana bisa sampai kemari? Orang tuaku kawan Nyonya dan Tuan Neuenfein. Kami makan malam di rumah mereka beberapa hari yang lalu. Wir warten auf Sie, aber Sie sind tatsächlich schmatten in Ihrem Zimmer. Warum sprechen Sie Indonesisch? Der Krieg hat mein Leben zerstört. Ah. Mein Haus wurde bombardiert, als die Nazis Warschau besetzten. Ach so. Ich habe fast mein Leben verloren. Eine Krankenschwester aus Ambon hat mich gerettet. Ja, orang Ambon di Polandia. Ja. Aku dan keluargaku tinggal berbulan-bulan di bunker bersama dia. Tidak tahu kapan siang dan kapan malam. Pamanku hampir gila. Suster Ambon itu pandai bercerita. Dia bercerita tentang petualangannya dari Ambon hingga ke Polandia. Dari situ belajar bahasa Indonesia? Tidak hanya belajar bahasa, Ruth. Tapi belajar bagaimana menghadapi rasa takut untuk hidup lebih panjang. Dari sana, aku belajar bahwa bahasa adalah jendela untuk bisa melihat dunia lebih luas. Dan tampaknya Indonesia akan punya arti khusus untukku. Kenapa? Lagu dan tariannya bagus. Das Essen ist gut. Ya.
bisa Bu, ini dapatnya cuma segini Bu. Saya gak pernah dari sini harganya segitu. Eta anjuran masih panjang. Hari ini gak jadi makan daging ya. Maaf, harga naik semuanya. Mam, kata Tuti, Mas Rudi lulus kandidat engineering ya? Wah, berarti sebentar lagi Indonesia akan punya pesawat sendiri. Bukan pesawat. Kalau Indonesia itu sudah punya pesawat. Yang mau dibuat sama Rudi itu industri pesawat. Industri pesawat? Industri. Itu Rani. Rani, Masya Allah. Kamu itu dari mana toh? Nanti kalau papa kamu telepon, Mami mesti ngomong apa tuh? Tenang aja, Mi. Papi aku kan seorang polisi. Oh iya, kenalin. Teman aku. Sore, Tante. Saya Hasri Ainun Besari. Oh, putrinya Pak Besari, toh. Pak, putra apa? Good afternoon. Entschuldigung, von Neufeind. Ist eine Nachricht für mich angekommen? Ja, dort auf dem Fernseher. Dankeschön. Bitteschön. Rudi, Mami baru saja ketemu sama putrinya Pak Besari. Namanya Hasri Ainun. Orangnya cantik, baik, dan sepertinya penuh pengertian. Tuh Ainun, katanya kamu gak suka. Coba tunjukin. Tunjukin. Udah sana tunjukin, coba. Iya berani. Udah sana. Itu masuk semua, itu rumus-rumusnya juga. Ainun! Kamu itu udah hitam, jelek lagi. Iya? Alles in Ordnung, Rudi? Ja, ja. Ja, warte, ich komme. Ja, hallo? Eine. Oh, kann ich Ilona treffen? Warte mal, ich kenne dich doch. Du bist der Rudi. Ja. Genau, Ilona. Rudi ist hier. Hallo. Hallo, Ilona. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ja. Natürlich. Komm doch einfach rein. Natürlich. Bitte schön. Ja. So. Hm? Dankeschön. Bersama surat ini, saya ingin meminta saran mengenai studi saya. Keahlian apa yang sedang dibutuhkan di Indonesia, terutama pada bidang dirgantara. Saya bersama teman-teman mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia akan menyesuaikan studi agar bisa bermanfaat untuk visi pembangunan Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Boleh bagi ya? Kamu yakin pemerintahmu akan menjawab suratmu itu? Kamu yakin teman-teman kamu itu satu pemikiran dengan kamu? Oh, kenapa bertanya begitu? Ich mache mir Sorgen deine Studien, Rudi. Seharusnya visi ini bukan urusan kamu sendiri. Sekarang kamu malah mengurus klub Raum, Mushola, Malam Indonesia? Tetapi itu cara saya untuk membuat mereka bertahan di PPI. Gitu. Saya hanya ingin menjadi mata air untuk negeri. Persis seperti apa yang papi saya bilang. Ich weiß, Ruth. Newton membuat teorinya di Inggris. Tapi manfaatnya hingga ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia, bukan? Ya. Sie müssen überzeugen von deiner Vision.
Saya mengerti. Saya harus membuat mereka paham dan bertahan. Saya butuh bantuanmu, Ilon. Lagi. Bisa datang makan malam bersama saya? Saya ingin mengajak makan malam. Mau ya? Ini alamatnya. Ya? Sampai ketemu. Silahkan duduk. Ayo, kadir. Ini kalau menurut Teotiton, tekanan panas yang diantar pemerintah membuat ayo begitu kali hingga sampai kering. Cerita dulu kenapa kamu berada. Newton mendapatkan inspirasi dari apel. Aku berharap suatu hari kamu mendapatkan inspirasi dari makanan. Mungkin. Ayo, kenapa? Das riecht ja aber gut. Ich habe noch nie so einen Kaffee gerochen. Wo hast du den her? Das ist ein indonesischer Kaffee. Indonesischer Kaffee? Ja, ist okay. Wer hat den gemacht? Hast du den gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Oh, das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Rudis Kaffee. Rudis Kaffee. Rudis Kaffee. Rudis. Siehst du? Ja, vital. Ja, super. Ini sandwich jaga-jaga kalau ayamnya Rudy gagal. Guten Appetit. Wie viel Tassen brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilona, kau punya nggak adik perempuan yang pintar bahasa Indonesia dan pintar juga bikin kopi? Itu kopi ramuannya Rudy. Mati kita. Sudah pintar di sekolah, pintar pula bikin kopi. Bagi-bagilah Rudy ramuan kopimu ini. Nah, itu rahasia. Kalau gitu, mintalah. Kayak mana rahasianya kau mendapatkan Ilona? Kalau saya berikan rahasianya, kamu juga belum tentu bisa mempraktikannya, kan? Siap, ya, Rud. Ah, oke. Ini ayam sudah jadi. Kutunggu kau. Ayo, tidak makan. Hah? Tidak. Ya, oke. Begini. Coba. Kenapa saya mengumpulkan kalian semua di sini? Itu karena saya punya ide ini. Ini adalah rancangan masa depan Indonesia. Tidak hanya berbicara mengenai industri negara, tapi ada perikanan, perkapalan, dan lain-lain. Rudy? Ya. Boleh saya pinjam sebentar? Oke. Sebentar saja. Ya, oke. Dan ini yang merancang adalah mahasiswa PPI dari seluruh Eropa. Aduh, Rudy. Udah betul kita kayak gini, happy-happy. Kalau nggak kau mas ayam lagi, saya lebih mulut. Sebentar. Tunggu, Rudy. Itu rencana besar. Tengah mimpi. Apakah kamu yakin dengan ide itu? Oh, sangat yakin. Jelas. Saya ragu sama ide kamu, Rudy. Kenapa? Minggu lalu saya terima surat dari mama. Toko paman saya di Jakarta dijarah. Mereka merampok, menjarah sambil teriak-teriak, Cina, Cina. Tuh, Indonesia kita sekarang teh kayak gitu. Iya, Kengki benar. Indonesia sekarang seperti kue, terpecah-pecah, digerogoti oleh orang-orang yang rakus. Para elit lebih mementingkan kelompok dan partainya. Kalau para mahasiswa seluruh Eropa berhasil merancang masa depan Indonesia, kepada siapa rancangan itu diserahkan? Om begini, Ayu. Kepada siapa? Dengar dulu. Kepada siapa ini diserahkan itu urusan nanti. Yang paling penting saat ini harus dilakukan adalah bagaimana kita menyusun semuanya dengan baik. Itu yang paling penting. Kita semua adalah anak-anak masa depan. Jaminannya apa? Saya jaminannya. Kamu tidak bisa melihat orang begitu aja. Karena tidak semua orang suka sama kamu.
Oke. Ya. Saya bisa mengerti. Oke. Saya tekankan sekali lagi. Saya adalah jaminannya. Dan saya tidak akan melanjutkan S2 saya kalau program ini tidak terwujud. Rudy. Nine. Ya. Nine. Sekarang ini kondisinya sedang susah, Van. Kita harus cari cara lain supaya kamu dan adik-adik kamu bisa tetap sekolah. Sekarang ini sudah tidak sama seperti dulu. Karena Mas Rudi kan? Fanny ini anaknya Mami juga, Mam. Mas, jangan gitu. Pokoknya Fanny mau masuk Angkatan Laut, Mam. What's wrong, Rudy? Something bothering you? I don't know why. I thought I'd get over this homesickness in 2 months, but it's been 2 years and it's still there. Maybe your mom is thinking about you. Maybe. Have you considered my request, my petition? You know, I think we need a proper place to pray. I agree. I would ask my Turkish friends to support your petition. But you have to involve my country as well. Why? I'm the one who proposed. Rudy, we all are one. Islam doesn't only belong to your country. Hmm. Yeah, let's create another name, okay? Shows that us Muslim are one family. How about that? Agreed. Ih, curang kau! Ayo teman-teman, kita berangkat kongres. Ayo teman-teman, kita berangkat. Rudy, di mana? Rudy, bukan hanya pesawatmu yang membutuhkan perhatian secara detail, tapi dasimu juga. Ya. Kamu sibuk sekali akhir-akhir ini, membatalkan janji kita nonton opera. Baik, saya bukan mau bermaksud membatalkan janji opera kita. Hanya, ini juga penting. Sama pentingnya seperti hubungan kita. Kamu seserius itukah denganku? Ya, jelek. Aku yakin denganmu, Rudy, kamu tidak akan gagal. Cus. Sakit ya, Yu. Aku pernah ngerasain di posisi kau kok. Diam! Atau pergi? Ya, aku milih diam lah. Kan kalau diam di sebelah kau. Dengan usulan PPAKEN. Baik, 25 orang. Ditambah satu lagi. Hah? Ayo. Yang setuju dengan usulan PPAKEN silakan angkat tangan. 28 orang. Berarti hasil Kongres PPI seluruh Eropa
menyetujui usulan program seminar pembangunan dari PPIA. Kawan-kawan semua, saya wakil pemerintah Indonesia. Saya sengaja datang ke sini untuk merubah mandat PPI yang semula mendukung seminar pembangunan menjadi dukungan terhadap Front Nasional. Sudah. Bung, Anda ini siapa dan dari mana? Saya tidak mengenal Anda. Namanya Bung Irul. Dan seperti yang dikatakan, dia di sini mewakili pemerintah. Mandat sudah ditentukan dan tidak dapat diubah begitu saja. Saya setuju. Perubahan itu datang dari mana? Mayoritas suara mendukung ide Rudy. Bu, Anda, kita, kalian semua harus mendukung Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Irian Bank. Dan posisi kalian di Eropa sangat penting untuk memberikan dukungan terhadap Bung Karno untuk membela martabat Indonesia di depan PBB. Saya menolak. Urusan Irian Barat tidak ada hubungannya dengan mahasiswa Indonesia di Eropa. Hei! Yang dalam Front Nasional, saya anggap dia pemberontak negara dan akan langsung berhadapan dengan ini. Berhenti kamu, Rudy! Bung Baca, Anda tidak perlu keluarkan pistol itu. Wah, jelas perlu, Bung. Hei, Rudy! Perhatian semuanya. Lihat ini. Isu ini adalah perjalanan Indonesia. Saya bertanya kepada Anda semua. Nah, berapa rata-rata usia penduduk Indonesia? Apa hubungannya, Rudy? Berapa rata-rata usia penduduk Indonesia? 60 sampai 80 tahun, Rudy. Anggap kita semua yang ada di sini itu pendukung Bung Karno. Kalau rata-rata penduduk Indonesia usianya ada 80 tahun, maka Bung Karno hanya memiliki waktu kurang lebih 20 tahun. Setelah itu lalu apa? Siapa yang memutuskan? Fakta, masalah, solusi. Faktanya lah Indonesia sudah merdeka. Masalahnya, setelah merdeka lalu apa? Solusinya, seminar pembangunan. Rudy Habib. Rudy Habibi. Kita sederhanakan saja masalahnya. Anda ingin seminar Anda dijalankan? Ya jelas. Dan saya akan mengawal dari awal. Khususnya pada industri dirgantara. Oke. Kalau begitu, kita akan berikan mandat. Bung. Bung, bukan gitu, Bung. Tapi pemerintah tidak akan memberikan dana spesial. Tidak masalah. Bung, saya beritahu kepada Anda. Seminar pembangunan akan tetap berjalan tanpa bantuan dana dari pemerintah spesial pun. Rudy. Rudy, kamu lihat itu? Kamu lihat itu mata air. Kamu harus jadi seperti mata air. Kalau kamu baik, pasti juga di sekitarmu akan baik. Tapi kalau kamu kotor, pasti juga di sekelilingmu akan mati. Ada banyak sekali manusia di bumi ini. Banyak sekali ragamnya. Jangan sampai kamu melukai mereka. Itu intinya.
Bosku. Kiki. Halo. Halo. Hai, Lona. Ada apa ini? Kita perlu ngobrol sebentar sama teman-teman. Hai. Hey, saya nonton film itu bagus tadi ya. Apa ini? Tadi Agus sama Mario ke klub Braum. Mereka bawa titipan dari Irul. Oh. Bagaimana? Dikondisikan bagaimana maksudnya? Mereka ingin kita memasukkan nama pemerintah Indonesia ke brosur, pamflet, leaflet, semua materi promosi sebagai sponsor utama. Saya akan dengan tegas menolak ini. Ya. Rudy, resikonya terlalu besar. Sebaiknya jangan membuat mereka marah. Ya, saya tidak takut. Apalah susahnya sekedar mencantumkan nama pemerintah kita di acara itu? Eh, Polta, kau dengar. Semua pembangunan ini tidak dibuat untuk mereka. Inspirator kita adalah penderitaan rakyat. Eh, kalau kau berbicara mengenai penderitaan rakyat, keluarga aku termasuk di dalamnya, Ruth. Kalau aku sampai nggak lulus, mau menderita kayak mana lagi bapak mamaku di kampung? Dan asal kau tahu ya, Universitas Indonesia di Bandung sedang membuat fakultas teknik penerbangan. Dan kawan kita si Kenki ini ditawari untuk menjadi dosen di sana. Kalau beasiswanya dicabut, mampuslah dia. Dan mereka punya kuasa untuk menekan kita. Kalau mereka punya kuasa untuk menekan kita, kita lawan. Saya... Kamu bisa ngomong gitu karena paspor kamu hijau. Kamu teh bukan mahasiswa dinas. Kita, paspor kita biru. Saya akan tetap mengirim surat penolakan. Bung Karno sendiri yang pernah berjanji untuk mendukung seminar pembangunan. Pembangunan Indonesia. Dan saya akan tagih janji itu. Woi, ada apa ini, woi? Kalian gak punya tempat lain buat kongko-kongko, ya? Ayo. Ayo. Kamu pikir kamu siapa berani melawan Bung Karno? Kan tiba lapui. Saya hanya membela kewibawaan Bung Karno dari pejabat korup, Pak. Diam kamu! Tahu apa kamu tentang kewibawaan negara? Saat ini saya sedang membela integritas negara saya. Buat apa mereka kalau tidak punya integritas, Pak? Saya bangga sama kamu. Setidaknya saya sudah menjalankan tugas saya memarahi kamu, Rud. Selebihnya, itu urusan pribadi saya. Teruskan seminar kamu. Jangan takut. Saya akan mendukung kamu. Tapi ingat, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Hukumannya jika melawan pemerintah, minimal paspor kamu akan dicabut, atau yang paling parah, kamu akan dibuang dari negara, paham? Satu kali kita kompromi. Hilda, tidak, tidak. Paspor kalian semua akan dicabut, baca. Hei, bu, mundur. Tidak, jangan seperti itu. Apa ini? Hei, jangan bikin malu negara. Hei, kalian yang bikin malu negara. Mundur, Bung Bintar. Bung, jangan tentang ada dan tentara dia bisa berbuat saya lagi, Bung. Diam kamu. Panca. Mundur, Bung Bintar. Saya nggak akan ngomong dua kali. Bawa masuk semuanya. Masuk. Mundur. Yeah.
Ayo semuanya. Rudy, are you still okay, Rudy? Jangan semua buka. Mana bayar ya? Rudy. Saya Rudy, butuh ini. Kamu mau apa, Rudy? Baik, ini harus saya mau apa? Saya bagi. Rudy, pikir dulu. Ilona. Ini bukan masalah negaramu. Ini urusan negara saya. Saya coba tiga. Aku harus kesana, aku harus bantu Rudy. Jangan dong, Rudy. Aku harus bantu Rudy. Kita ini masih ikatan dinas, kita terikat. Saya tidak mau paspor Doro dicabut. Saya tidak mau Doro kehilangan beasiswa. Ampun Doro. Ampun, saya esku, ampun Doro. Liebling? Kamu seperti melihat hantu. Hey. Ruth. Kamu terkena TBC tulang, Ruth. Herr dokter memberikan hasil diagnosanya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Ya, kamu pingsan selama 3 hari. Ya. Kamu harus bedwur. Nah. Tapi ada berita bagus buat kamu. Proposal S3 kamu diterima. Ya? Ya. Ah. Saya tidak ingin bedwur sama. Ruth. Kalem, Ruth. Bitte. Bitte, Ruth. Ah. Saya harus mengirimkan undangan ke Praha dan Berlin. Rudy. Udah, semua udah diambil alih sama PPI Hamburg. PPI Hamburg? Ya. PPI Hamburg? Mereka yang paling siap, Rudy. Nggak ada jalan lain. Mayoritas anggota PPI Hamburg? Kelompok panca, bukan? Iya, tapi ini satu-satunya cara, Rudy. Bang Peter yang akan jaga konsepnya. Kamu tahu persis bahwa itu adalah kelompok panca. Kamu tahu persis. Dengar dulu. Bang Peter yang akan kawal konsepnya. Syafaril yang akan opening speech. Dengerin dulu. Syafaril yang akan. Dia udah hadir di semua rapat. Dia yang paling netral. Kamu ingat itu? Ada Bang Peter, Rudy. Rudy, dengerin dulu. Yang penting. Ini satu-satunya cara. Liebling. Hey. Udahlah, kita nggak punya pilihan lain lagi. Nggak punya pilihan kemana? Kita punya pilihan atau apa pilihannya? Apa? Hah? Apa? Selain kompromi, pilihan kita hanya membatalkan seminar pembangunan. Saya ingin sendiri. Peter, Ruth. Du bist immer doch so schwach.
Ingat mata air, Rudy. Kalau kamu baik, pasti di sekitarmu juga akan baik. Tapi kalau kamu kotor, di sekelilingmu pun juga akan mati. Bisa di sini. Kenapa kamu gak bilang sama Mami kalau kamu sakit, Ruth? Ruth tidak mau buat Mami khawatir. Lah, sekarang ini justru kamu bikin Mami tambah khawatir. Tapi studi ku. Studi keberantakan, ke seminar semua itu. Wes, Rudy. Tidak berjalan dengan baik. Rudy, semua itu masih bisa dibangun lagi. Yang penting sekarang ini, kamu harus sembuh, ya? Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Rudy Habibi treffen. Tut mir leid, das geht nicht. Er braucht noch Bettruhe. Sind die Blumen für ihn? Ja. Das kann ich machen. Kein Problem. Okay. Schönen Tag noch. Dankeschön. Mbak. Ini taruh di mana? Tolong ambilkan daftar dari seluruh Eropa. Halo. Rudy? Bah, Rudy. Sudah sehat? Pinter, bagaimana? Sudah sembuh. Bikinlah. Maaf, enggak sempat menjenguk. Ya, tidak apa. Hei, Gigi. Rudy. Bagaimana? Kabarnya baik, ya? Sembuh, Kak Rudy. Saya perkenalkan dulu. Ini mami saya dan kakak ipar saya. Poltak kasihuan. Begitu kalau foto memang. Sugeng rawuh di akhir, Tante. Walah, senangnya dengar bahasa Jawa di sini. Seperti di rumah sendiri, toh. Emang di rumah sendiri. Eh, silakan duduk. Sugeng? Ya, oke. Okay. Hey, ada oli-oli dari ini. Wah, ini baru. Nah, ini. Foto kaya sedang bagi-bagi. Bagi-bagi, Iki batiknya abis tenan, Bu.
warnanya abu-abu bakso. Mas, ini tuh warnanya coklat, bukan abu-abu. Lagian bahasa kamu tuh kasar, enggak pantas buat orang tua. Maaf, Tante. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Oh, Bang, ini Bang cocok buat warnanya nih. Hei, Bira, Bira, ayo. Ini ada oleh-oleh dari Indonesia, coba dilihat. Ini punya saya. Seminar pembangunan tahap 2. Kemejanya gimana? Bagus? Bagus sekali, Tante. Tidak nyangka ya batik bisa seperti ini. Bagus sekali. Ayu. Iya, Tante. Ayu kenal dengan gadis yang ada di foto ini? Emang ada apa, Tante? Oh, enggak apa-apa. Tante cuma kepingin ketemu sebelum Tante pulang ke Indonesia minggu depan. Is this Ilona's house? Yes. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Keluarga kami adalah keluarga Islam yang taat. Bangsa kami juga sedang susah-susahnya. Rudy harus kembali ke Indonesia. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia ikut ke Indonesia dan menjadi Islam? Saya harus menyampaikan ini sekarang supaya nanti kedepannya tidak menjadi masalah. Nona tidak perlu menjawabnya sekarang. Permisi. Tunggu. Tidak perlu lama untuk menjawab itu. Saya mencintai Rudy. Tapi saya tidak tahu apakah Rudy benar-benar mencintai saya? Saya rela pindah agama dan pindah negara untuk Rudy. Tapi, apakah Rudy pantas menerima pengorbanan saya?
Zielfen beim Treich. Tadi kamu harus ngerti. Ya. Maaf, Ayu. Ada kabar baik dari Romo Mangun. Apa itu? Menurut beliau, semua calon kepala bidang setuju untuk menjabat. Dan mereka semua setuju kamu menjabat sebagai kepala bidang Dirgantara bersama dengan Kengki. Asu. Kita bangun industri penerbangan, Ruth. Ya. Ini kenapa belum dikerjain? Dengar ya, pokoknya hari ini juga saya minta seluruh undangan sudah diterima oleh teman-teman di Baltimore. Mengerti kamu? Belum kerjain juga? Makanya. Dasar pemalas. Begini, saya tidak akan ikut ke Praha. Loh, kenapa? Rudy, gimana sih? Ini kan ide kamu. Kamu juga udah dipilih sama semuanya untuk jadi ketua. Begini, Kengki. Saya tidak ingin terus-terusan melihat kalian harus mengalah di hadapan Panca. Loh, kau mengalah? Rudy, ini adalah bagian dari strategi. Kompromi, Bu. Bukan strategi. Aduh, kompromi lagi. Rudy, terakhir kali kalian ngebahas soal kompromi, ingat gak sih apa yang terjadi? Kompromi, ya, saya begini. Jangan kompromi lagi, ya, tuh. Aku harus pergi dulu. Sam. Ya, Rudy, kalau kamu gak setuju sama cara kami, okay, gak apa-apa. Kami tetap tunggu kamu di Praha. Saya percaya kamu gak akan menyerah. Was ist los? Professor, warum machen die das? Entschuldige, dass ich dir das sage. Sie glauben, du bist eine Bedrohung für dieses Land. Was? Ich? Meine Arbeit? Dein Land, Indonesien, ist nicht Mitglied der NATO. Dein Präsident nähert sich kommunistischen Ländern an. Aber was habe ich damit zu tun? Wir haben die Pflicht, das Vermögen unseres Staates zu schützen. Aber alle diese Erfindungen sind meine. Ist das alles? Nicht der Indonesiens. Aber der deutsche Staat hat deine Erfindungen finanziert. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Herr Rudy, bitte unterschreiben Sie das. Wenn Sie das unterschrieben haben, bekommen Sie einen deutschen Pass und Ihre Arbeit zurück. Wie geht das? Rudy, du bist der begabteste Mensch, dem ich jemals begegnet bin. Bitte entscheide das für dich. Panca, ada tuan besar kita. Kenapa? Saya tidak bisa ke Praha. Jangan nyerah dulu, Kenapa sih? Kamu tidak tahu. Apa? Penelitian Dr. Ingenieur saya sudah diambil alih oleh Departemen Pertahanan. Dan kamu tahu kenapa? Karena Indonesia bukan bagian dari NATO. Diambil alih, kumaha nggak adil pisan, nggak bisa gitu. Ya, atau... itu faktanya. Solusinya bukan saya yang pantas untuk menjadi ketua daripada koordinator bidang Dirgantara. Tapi kamu sudah diplom engineer, Rudy. Kengki, dengar. Saya ini gagal. Gagal, Kengki. Gagal, Kengki. Rudy! Kalau kamu pulang dengan kondisi seperti sekarang, kamu justru semakin membuat dirimu malu, Ruth. Ini sudah buat mami, papi malu. Ini mau pulang, mam. Kamu mesti ingat pesan papi, Ruth. Memang tidak mudah untuk menjadi mata air yang jernih. Air keruh itu layok kalau diaduk-aduk
malah justru jadi tambah keruh. Yang mesti kamu lakukan adalah kamu membiarkan kotorannya supaya mengendap. Sabar, Mami tahu. Kamu itu anak yang kuat. Mami ingat dulu waktu kamu menggantikan papi jadi imam sholat. Mami tahu kamu punya hati yang kuat. Jadi ingat ya, kamu tidak boleh lupa siapa diri kamu sebenarnya. Rudy akan selalu ingat apa yang Mami dan Papi katakan. Rudy mau buat Mami bangga. Rudy ingin buatkan pesawat untuk Papi, untuk Indonesia. Mit ihm sprechen. Du musst ehrlich zu ihm sein. Sophia! Sophie! Bicara baik-baik. Kamu punya kehidupan kamu sendiri, Rudy. Kita tidak bisa bersama. Nein. Kita tidak bisa bersama, Rudy. Nein, Illa. Apa ini jawaban yang jujur darimu? Jawab. Wenn sie mich nicht für dich verlassen möchte, warum sagt sie mich das nicht selbst? Warum? Sie ist nicht nur in dich verliebt. Sie ist verliebt mit allem, was mit Indonesien zu tun hat. Wirklich allem. Kalau kamu cinta Ilona, kamu tahu dia di mana.
Rudy! Semua itu fakta, masalah, dan solusi. Faktanya, saya mencintaimu. Masalahnya, kamu menghindar terus. Solusinya... Nein, Rudy! Nein! Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya. Ilona, kalau begitu, biarkan saya mencari solusinya. Di Indonesia. Indonesia? Ya. Indonesia? Aku mau jadi apa di Indonesia, Rudy? Aku mau jadi apa? Ilona, kamu sendiri yang pernah bilang sewaktu kamu berada dalam bunker bahwa duniamu jauh lebih luas daripada Eropa. Salah, Ruth. Duniamu yang lebih luas dari Indonesia. Kalau begitu kita punya tujuan yang sama. Sama-sama ingin menjadi manusia tanpa batas. Masalahnya dari mana kita harus memulai ini semua? Aku tidak bisa menghadapi keluarga kamu, Rudy. Bagaimana? Tunggu, sebentar. Aku tidak bisa melihat kamu disia-siakan oleh orang-orang Indonesiamu itu. Tunggu dulu. Apa ini? Orang-orang Indonesia, keluargaku, ada apa? Saya tidak tahu apa-apa mengenai ini. Tolong dijelaskan, Ilona. Rudy. Kalau kamu mau kita bersama, mulailah dari sini. Saya ingin menjadi mata air, Ilona. Ya, tapi mulailah dari sini. Buatlah air itu mengalir lebih luas hingga ke Indonesia, hingga ke keluargamu, Rudy. Kalau kamu mau, kita bisa bangun dunia kita sendiri. Temui aku di stasiun hari Senin. Keretaku berangkat ke Bonn pukul 2 siang. Aku diterima bekerja di rumah sakit, Rudy. Ich warte auf dich. Banyak di sini. Kita sebelumnya pernah ketemu di klub Brown. Saya Romo Mangunwijaya. Saya dari Jogja. Tahu. Sekolah di RWTH juga. Jurusan arsitek angkatan 60. Mas Romo. Kalau mau pakai Mas, panggilnya Mas Yusuf. Nama saya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Romo itu sama artinya dengan pastor. Romo pastor? Maaf, apa ingin menegur saya? Karena saya meminjam tempat untuk mendapatkan ketenangan. Kalau semua umat beragama seperti kamu, Ruth, tidak perlu lagi ini tempat ibadah. Tuhan itu lebih besar dari tempat ibadah. Bahkan agama. Kalau Tuhan lebih besar daripada agama, apa mungkin manusia lebih besar daripada negaranya? Jangankan negara. Manusia diciptakan Tuhan dari berbagai macam dan asal. Ya toh? Ya. Itu justru supaya bisa saling memahami, saling membawa manfaat, membawa cinta ke sesama. Kalau di agamamu itu namanya fitrah. Kalau fitrah manusia adalah untuk bermanfaat bagi manusia yang lain,
Dari mana saya harus memulai, Romo? Saya hanya ingin menjadi mata air. Hanya kamu yang bisa menjawabnya, Ruth. Mana yang lebih besar? Apa yang kamu butuh atau apa yang orang lain butuhkan dari kamu? Ingat, mata air itu selalu muncul di tanah yang bergolak. Romo. Ya. Terima kasih. Katakan tadi dalam pidato Bung. Itu Rudy Habibie anak Pare-Pare, calon mahasiswa RWTH. Rudy, selama saya menjadi presiden Indonesia, saya akan membangun Indonesia menjadi macan di Asia Afrika. Pulanglah. Jangan lama-lama di Eropa. Saya akan tagih janji. Ya. Kalau papi dari Gorontalo, terus mami dari Jawa, Rudy dari apa? Ini mami dari Jawa. Ini papi dari Gorontalo. Rudy di mana? Ini kamu, Rudy. Kamu Indonesia. Entschuldigung, den Brief hat mir ein junger Mann für Sie gegeben. Danke. Itu sumpahku. Saya menulisnya ketika di rumah sakit. Rudy? Aku pikir kamu tidak jadi datang. Rudy? Aku minta maaf, Ilona. Tidak perlu minta maaf, Rudy. Aku sudah melihat semuanya. Faktanya, kamu mencintai Indonesia. Masalahnya,
kamu mencintai Indonesia. Dan solusinya? Saya mencintai Indonesia. Saya percaya Indonesia. Dan darimu, saya banyak belajar bagaimana melihatmu mencintaiku. Tidak, Rudy. Pada akhirnya, cintaku tidak utuh untuk kamu, Rudy. Cintaku tidak akan pernah sebesar cintamu untuk Indonesia. Satu, dua. Hey, boleh saya ikut berfoto? Mas Rudy.
I knew. I knew.